Kompas mendapat kesempatan untuk mencicipi mobil beratap terbuka warna kuning di X-Circuit BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, akhir Januari 2018. Sosok Ferrari 488 berbeda dan lebih seksi dibandingkan versi atap tertutupnya. Secara umum, bentuk 488 Spider masih sama dengan versi tertutup 488 GTB. Mulai dari bonet, pintu samping, kaca spion yang unik, lubang udara dengan sirip splitter di pinggul belakang, hingga tampilan buritannya. Mekanisme buka tutup atap pada 488 Spider bisa diaktifkan saat mobil diam maupun berjalan di bawah kecepatan 40 km per jam. Begitu tombol pada kabin ditekan, keseluruhan proses membuka dan menutup atap hanya memerlukan waktu sekitar 14 detik. Sensasi sudah dimulai sejak tombol start ditekan dan mesin V8 berkapasitas 3,9 liter mulai menggerak. Suaranya langsung terdengar menggetarkan karena tak ada lagi sekat antara kokpit dan udara luar. Namun, mengemudikan Ferrari ini tak ubahnya membawa mobil-mobil perkotaan pada umumnya, sehingga terjamin keselamatannya.